Assalamualaikum teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin ngajakin teman-teman yaitu ngevlog ya. Kali ini adalah melihat yaitu tempat para penambang pasir ya, keadaannya kayak apa gitu. Nah teman-teman, ya seperti ini ya. Jadi para penambang pasir itu tempatnya di sini ramai banget ya teman-teman, banyak orang ya penambang pasir itu. Nah di sini itu ratusan ya, ratusan orang, banyak sekali teman-teman. Nah, sini itu banyak sekali itu. Ini juga teman-teman saya juga dari sampai atas sana ya teman-teman. Nah ini di lokasinya di lereng Gunung Kelut ya. Jadi para penambang pasir ini bekerja yaitu di tempat-tempat yang sangat berbahaya karena lokasinya itu tebingnya dengan kemiringan yang sangat terjal sekali ya. Nah, ini tempatnya teman-teman ya. Jadi ini saya berada di jurangnya, pas punjer jarangnya ya. Nah, halo, assalamualaikum mas, gimana kabarnya? Nah, ini adalah teman saya ya teman-teman. Ini namanya Mas Agit. Ini adalah penambang pasir Wulung dan ini adalah adiknya, namanya Mas Kuko. Ini memang para teman-teman ini memang sangat pekerja keras. Ini banyak sekali ya, jadi ya. Nah, ini Mas Juwok ini. Ini Mas Marda ini. Kayak tak kubah, tak kubah pisan. Kayak di nanti tak omong nih kayak siapa Sugimun, Pak Agus tak omongin kan juga mana aku. Ini tuh. Ini bos, ini bos pasir ini namanya ya teman-teman, Mas Marda. Jadi ya kita doakan ya para penambang pasir ini lancar, tidak ada halangan apapun dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ini lokasinya di lereng Gunung Kelut ya teman-teman, tepatnya di Kediri, Kediri Timur. Oke, terima kasih sudah menonton. Nah, ini sekedar sharing aja ya teman-teman. Jadi kayak gini ya para penambang pasir itu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.